Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syarul Nizam bin Muhammad Danuri. So, hari ini saya akan menunjukkan cara-cara macam mana untuk kita menukar resolusi video yang kita cuba tonton yang terdapat di YouTube. Jadi kita akan cuba ubah apa resolusi ini bagi menjimatkan paket data yang kita ada. Jadi mungkin pada apa pelajar yang ada di luar sana tu, paket datanya mungkin tak terlalu banyak, dia punya had yang mereka ada hanya sedikit sahaja. Jadi saya akan tunjukkan caranya macam mana ya. Jadi katakan ini adalah salah satu video. Ini salah satu video saya sebenarnya di YouTube ya, untuk subjek TAPPM 7010 Resources Method for IT ni. Jadi kalau tengok ini adalah antara muka YouTube sebenarnya. Jadi kita nampak ada apa nama? Ada YouTube punya ni kan. Kalau kita klik dia akan play kan. Dia akan play video kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini ada satu button bentuk gear dekat sini, dekat sebelah kanan tu, video tu kanan bawah tu ada tulis. Bila kita pergi situ, dia akan keluar setting dekat situ. So kita pilih setting tersebut, kita pilih setting tu, dia akan keluar dekat sini. Okay, playback speed normal ya, jadi ni biarkan saja. Dan juga quality. So quality inilah yang kita kena advice pelajar kita, macam mana kita nak kurangkan penggunaan paket datanya dengan mengurangkan kualitinya. Jadi kalau ikut ke sini, saya klik ke sini, dia ada series quality yang ada. Jadi kalau kita tengok sini, sebenarnya kalau tanya pendapat saya, 480 ni adalah yang paling rendah sebenarnya untuk digunakan oleh para pelajar. Tapi jika ada pelajar yang seperti saya katakan tadi, mempunyai kekurangan di sudut apa nama paket data yang mereka ada, mungkin boleh rendahkan kepada 360 sahaja ya, jangan lebih rendah daripada itu, kerana kualiti videonya pasti akan merosot ya, sampai tak nampak langsung tulisan yang sedia ada. Jadi kalau kita tengok contoh, kalau saya ubah ke 144 di sini ya, jadi tulisan dia agak blur di situ, betul? Jadi lebih baik kita tukarkan kepada resolusi lebih tinggi, tukarkan kepada 480. Kita akan nampak dengan lebih jelas tulisan yang tertulis di situ. Kalau tukar kepada 360, dia sedikit blur di situ. Jadi masih lagi boleh digunakan. Cuma pada pandangan saya, ini adalah paling minimal 360 kualiti yang boleh dipilih oleh para pelajar untuk menonton video-video yang telah kita upload di YouTube dan sebagainya. Okey, so itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.